Kelurahan Imandi terletak di Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondo. Kelurahan Imandi memiliki luas wilayah 20,94 hektar dan memiliki jumlah penduduk 4.217 jiwa. Sebelum dinamakan Imandi, awal mulanya diberi nama Cinolontagan yang artinya hamparan batu, kemudian diubah nama menjadi Mandir yang artinya hewan sejenis siput atau keong. Lalu nama tersebut diganti menjadi Imandi yang artinya sumber air, dengan suku pertama yang mendiami adalah suku Mongondo. Kemudian pada tahun 1901, Imandi menjadi sebuah desa dengan kepala desa pertama yaitu Asikin Modeo. Akhirnya pada tahun 1980, desa Imandi menjadi kelurahan hingga sekarang dan pada saat itu lurah pertama yaitu Sultan Masaru. Saya Yogi Sumigar selaku lurah Imandi telah menjabat kurang lebih 5 tahun. Jabatan Kelurahan Imandi terletak di Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondo. Kelurahan Imandi memiliki fasilitas puskesmas, pasar, dan lapangan, serta memiliki fasilitas ibadah berupa masjid dan gereja. Selain itu, terdapat pula fasilitas pendidikan diantaranya TK, PAUD, SD, SMP, dan SMA. Adapun mata pencarian penduduk Kelurahan Imandi, sebagian besar adalah petani, di antaranya petani sawah, jagung, kelapa, coklat, dan cengkeh. Adapun visi Kelurahan Imandi yaitu menuju terciptanya masyarakat Kelurahan Imandi yang aman, damai dan sejahtera serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi Kelurahan Imandi, pertama, mewujudkan pelayanan pemerintahan yang prima dan profesional. Dua, mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Tiga, mengoptimalkan ketertiban dan kebersamaan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan. Moto dari Kelurahan Imandi adalah membangun masyarakat sepenuh hati.